Pemberlakuan PPKM level 4 saat ini masih berlanjut, terkhusus Kota Tarakan yang masih ditetapkan sebagai zona merah. Untuk menekan angka positif, Polres Tarakan melalui Binmas kerap melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Kasat Binmas Polres Tarakan Ibtu Sulistyo menegaskan, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker saat di kafe dan rumah makan. Ibtu Sulistyo menyayangkan, masih banyaknya masyarakat yang baru menggunakan masker saat didatangi oleh petugas. Dan hingga kini, masih ada saja masyarakat yang membandel dan mengabaikan protokol kesehatan. Ya, penggunaan masker, kemudian berkerumun. Rata-rata orang mau pakai masker kalau ada petugas. Nah, terutama yang makan-makan. Nanti begitu petugasnya pulang, lepas lagi. Bangkunya dirapatkan lagi di warung-warung. Seperti itu. Jadi ya kita harapkan itu kesadaran lah. Ada petugas, tidak ada petugas, mari kita jaga. Kita keroyok COVID ini sama-sama. Coba kalau cuma 1-2 orang, nggak mungkin. Iya, harus peran serta semua masyarakat. Tui Muhammad melaporkan.